Halo semuanya, kembali sama gue Barabolus. Oke, kawan-kawan ku cinta, hari ini gue lagi main Pokemon MMO. Tapi ini kali ini beda Pokemon MMO-nya. Ada di Play Store, namanya Pet Evolution atau Pet Evolve. Nanti bisa kalian cek lah di deskripsi ya. Oke, kalian semua ini bisa main pakai Facebook. Oke. Dan gue ya bisa dibilang udah pernah main ini tuh. Ada dua kemarin di server 2 sama 20. Kali ini gue main di server 24 buat konten ini semua dan biar bisa berkumpul dengan kalian semua. Langsung aja, gak usah banyak kincong lagi, kita play. What's langsung ketemu mom. Wah, ya nih. Kalau kalian yang dulu pernah main di MMO GBA, wah nih sih udah nggak asing lagi lah. Oke, ada dua tempat dan ini online ya guys, ini online dan bisa ada tabsnya, kalau ya sama banget ya. Oke, dan ya ada PvP-nya ya di sini, cuman nggak jadi masalah. Wait, ada bara. Wow. Bara. Wow, itu karakter-karakter yang lain, guys. Di sini yang agak miss buat gua sih enggak bisa trade di sini, enggak bisa trade. Jadi ya Pokemon-nya harus dapat dari gacha atau nangkep gitu, guys. Coba kita lihat fitur-fitur yang ada di tanda seru ini ya. Oh, ini seperti putih biasa. Reward-reward ini enak banget buat pemain-pemain free to play ya, buat free to play. Cuman ya itu, ah langsung dapet yang game juga banyak tuh guys, rare ya buat ini opening pertama ya. Kenapa enak banget buat free to play, karena GV dapet hadiahnya banyak banget juga. Cuman ya namanya buat kemakmuran develop ya pasti ada juga lah promo-promo kayak gitu, cuman buat gua masih wajar, karena kalau enggak nanti bisa tutup total kan. Wow, langsung dapat shiny bro, langsung dapat shiny bro, serius dikit, gokil, dikasih shiny kita. Wah nih top pertama harus dapat shiny Dragonite. Wow, ini shiny-nya gila-gilaan di sini. Beneran. Ya. Asal mainnya nikmatin sih. Ya, enak-enak aja, enggak usah terlalu terpaku ya sama yang sultan-sultan ya. Mau game di mana juga sultan mah enggak ada obatnya, sultan mah. Enggak ada obatnya. Oke. Okay. Jadi tapi lu bisa ngalahin sultan pasti dengan gimana caranya, itu adalah konsisten, guys. Konsisten, kalau udah konsisten mah udah pasti lah ya. Itu ya yang kita dapetin dari reward ya. Oke, sekarang kita mau Dragonite ini, gua mau. Oke, gagoy, langsung kita gacha aja guys ya. Match gacha, top up. Biasanya ada top up ini guys. Ini langsung VIP 1 di sini. Ini di sini VIP maksimalnya sampai 20. Wow, 17, 18. Nice tuh. Ya, 20 guys. VIP 20. Dapat Oho shiny. Siapa yang mau Oho shiny tuh? Ya. Pasti sultan dia. Oke, kita story-in aja lah dulu ya. Story ketemu sama dokter. Ini enaknya misinya tinggal auto aja guys. Kalau kalian bingung mau kemana dan ngapain. Nah di sini ada generasi 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6 dari 7 belum bisa dibuka guys. Nah kebetulan karena gue suka banget di generasi ketiga dan dia adalah nah Torchip. Ya Torchip kalau salah namanya. Langsung saja. Oh, mood keep. Oh, mood keep guys, sorry guys. Nah, mood keepnya evolusinya tuh bisa mega loh guys. Di sini bisa mega. Mantap.
atap itu. Atapnya kalau di sini yang ini bisa mega juga dia. Mereka ini bisa mega tuh guys. Coba kita lihat ya. Enggak, sayang sekali. Karena mereka generasi terbaru, tapi mereka nggak bisa mega guys. Ah, sayang sekali guys. Oke, kita pilih dia yang tadi. Kenapa gue pilih dia? Karena ini elemen air, tapi kebal terhadap listrik guys. Ya kebal terhadap listrik. Oke, langsung. Kita mantepin di story aja terus guys, kita lanjut terus story. Oke. story saja lah. Kalau di GBA juga ngintip gitu sih, dia ini maling loh guys, maling Pokemon di Oak, kalau salah saya ingat sih kayak gitu ceritanya. Oke, ini masih tutorial kayak biasa, suruh pakai skill ini. Oke, kita lakukan saja apa yang disuruh. Satu, I'm not effective. Oke, langsung pakai ini, kalau pakai ini, dan ini bisa auto loh guys. Kita bisa lakukan auto, bisa speed kali 2. Wah, enak deh. Pokoknya nyantai guys mainnya. Jadi bisa ditinggal kalau kalian sambil ngajian kantor atau ngajian sesuatu. Let's dapat skill baru guys. Oke, kita ganti. Wow. Nah, enaknya ini sama banget kayak Pokemon pada umumnya atau pada zamannya lah, seharusnya seperti ini gitu. Jadi ya kalau kayak Popcat Incoming gitu kan, itu auto banget gitu kan. Nah, kalau untuk ngomong pay to win, gimana ya, ini lebih ke story-nya juga enak sih guys. Jadi kalau dibilang pay to win mah itu hal biasa, semua game apalagi Android sekarang apa sih nggak pay to win. Kecuali kalau skin gitu ya, ya oke lah. Oke guys, sudah bisa gacha. Nah nih, gachanya kalian bisa milih mau gacha ini generasi apa. Oke, karena ini masih tutorial dan disuruh generasi pertama, dapat EV. Masih ingat gue dapat EV guys. Oke, mainlah nah, buat banyak-banyakin aja, dan masih tutorial juga. Seperti kata gue tadi guys, kita ikutin misi-misinya. Nih kasih tahu nih yang bagus apa enggak nih buat naikin level ya guys. Ini pakai candy. Langsung TW lagi kemana? Oh, lawan veteran. Yang bakal gue apain nih? Dia ngasih itu langsung ngajak lawan deh guys. Oke, siapa takut? Wah, ini langsung bisa speed 2 autonya. Oh, langsung bisa juga guys autonya guys. Langsung ketik auto aja lah ya. Kita yakin menang kan. Kalau yakin menang enggak jadi masalah guys. Ketik aja. Mantap. Dan enaknya main ini guys, itu ada energinya guys. Jadi ya lu tuh enggak harus terpaku harus main terus, enggak gitu. Ya. Jadi kalau energi udah habis ya time to rest gitu ya, jangan lupa untuk istirahat baik terus. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas kalian yang lain, dan ya tadi kalau kata gue kita masih bisa mover lah ya, yang di atas atasnya kan, kalau dia orang nggak main atau apapun itu ini bisa mover. Dengan apa ya, ya taruh mau main siap sore deh gitu, atau siap malam aja gitu, ngabisin energi ya jadilah gitu ya, kayak gue nih sekarang nih. Ya mainnya malam aja buat ini ya, buat biar bisa bersama lo pada ya, dan kita berbagi-bagi bersharing-sharing. Oh guys, disini bisa nangkep Pokemon guys, jadi wah asik sih nih kalau mau hunting-hunting. Cuman di sini kurangnya kita nggak bisa party dan tadi kata gue guys, jadi memang harus usaha sendiri untuk nangkepnya ya. Nah guys, kalau lu udah
dapet mapnya dan di mana Pokemon yang harus cari, ya lu tinggal nyari aja gitu. Jadi nggak usah harus baca gitu, guys. Ya nggak usah harus baca. Nah ini untuk naikin tiernya. Ini kalau gue bahas soal Pokemon itu perlu bahas apa yang bagus ya. Cuman gimana lu bisa makainya dan siapa lawan lu. Kayak kalau lawan lu api, ya lu bagusnya pakai apa? Air gitu kan. Jadi dan tahu skill-skillnya pastinya guys ya. Tahu kemampuan-kemampuannya. Ya. Di sini sih gue sumpah suka banget sama Pokemon-Pokemonnya ya. Kenapa? Karena bisa bergerak-gerak gitu kan tuh. Cepat-cepat. Dan tadi evolusinya bisa mega. Gila. Itu evolusi yang paling sangat kesuka, Mega Evolution. Wah. Itu guys, main enak banget. Ya, harus main deh dan harus main deh. Sampai jumpa main di server 24 dan berjumpa dengan gue ya. Don't forget to add me. Jadi komen bareng dan sudah sih oke banget lah itu mah. Nah tuh ada dailynya loh. Apalagi kalau kalian rajin ngerjain dailynya. Mantep banget. Level 10 ya. Level 10 gue. Dan kalau kalian, nah nih minimal nggak nyelesain daily reward online-nya aja. Yang paling lamanya itu 2 jam, nggak salah 2 jam. Yang main sekitaran 2 jam ya udah cukup lah. Gitu, mari muter-muter ya. Seperti itu guys. Oke, sampai sini dulu videonya ya. Yang pasti tidak menyesal deh untuk main ini ya. Game santai dan pecinta Pokemon jangan sampai nggak main. Itu aja ya. Oke, don't forget to subscribe, like, and comment ya. Ajak kawan-kawan kalian yang lain. See you in next video.